Gitu. Nah iya, lah kan Mister yang menguasai. Allah yang menguasai itu Allah. Bentar ya. Loh, Ada Mister yang mau jadi record mendadak. loh, Mister. Udah di record, Mister loh, Mister. Oh iya, Mister lupa. Tadi pas Mister. Oke, friends. Untuk pagi hari Udah di ini kita record. akan belajar pendidikan agama Islam. Kalian buka buku paketnya. Buku paket itu buku yang tebal ya. Buku yang tebal itu namanya buku tulis Hanif. Hanif. Fatih. Ya. Kalian buka pelajaran ke-8 ya. Pelajaran ke-8 kita akan belajar mari membaca surah Al-Maidah ya. Di situ kalian buka halaman 97. Halaman 97 kita buka surah Al-Maidah ayat 2 yang mana surah Al-Maidah ini adalah surah Al-Qur'an yang urutan kelima. Urutan keberapa? 5 di Al-Qur'an yang jumlah surahnya adalah 114. 114 30 juz. Urutan kelima adalah surah Al-Maidah yang mana di sini artinya ada beberapa sebutan dari surah Al-Maidah. Ada sebutannya Al-Uqud, ada sebutannya lain-lain. Nanti kita akan bahas. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membaca bersama-sama ya, atau Mister akan memberikan contoh nanti kalian tirukan untuk membaca surah Al-Maidah ayat 2. Mister akan awali nanti kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuhillu sya'airallah. La tuhillu sya'airallah walasyahrul harama. Walal hadya walal qalaida. Walal hadya walal qalaida. Walaa baital haram wala amina minal baital haram wala aminal baital haram wala Ya betahu, ya betahu nafat lam mir rabbihim waridwana. Ya betahu nafadlah lam mir rabbihim
Huruf dot tidak mantul ya, jangan faudulan, bukan faub, tidak mantul. Faub lam mir rabbihim warib wana. Itu dua tiga. Faub lam mir rabbihim warib wana. Faub lam mir rabbihim warib wa idza halaltum fashtadu wa idza halaltum fashtadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin Asaddukum anil masjidil harami an asaddukum masjidil haram anta tadu anta tadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullah wa taqullah innallaha syadidul iqab innallaha syadidul iqab sadaqallahul azim sadaqallahul azim. Ini sinyalnya ya masih tertutup, kenapa? Atau sinyal atau gimana ini? Punya Kidung, punya Emily, punya Hanif, sama punya Elno. Ini melanggar peraturan loh kalau kalian menutup videonya. Ya enggak? Kena pasal 5 KUHP loh. Tadi aku ambil charger. Ambil enggak perlu ditutup, enggak apa-apa. Itu Kidung masih ditutup, kan kumpir ya? Dong? Ya, siap. Kidung, Hanif, Aisyah. Kidung, tadi tanya enggak tahu halamannya, Sir. Terus saya kasih tahu. Ini apa ini? Apapun yang terjadi pada diri kalian, jangan tutupi video. Karena itu melanggar undang-undang KUHP. Kidung, belum dibuka, Kidung. Hanif. Aisyah, nah, karena Mister tidak bisa memantau kalau kayak gini. Bentar, tak ambil lampunya. Wah, ini, apa ini? Elno, oh, hilang lagi Elno. Oh, ada apa ini? Kalian itu sudah tahu tuh peraturan terbaru di semester 2, ya? Harus menampakkan wajah. Kalau bisa diperdekat kayak Mister ini loh, nggak pernah di stop videonya. Oke, Mister akan sampaikan pada kalian. Tadi yang kita baca adalah surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 2. Ya. Ayat 2 kita sudah baca. Karena buka halaman 98. Ya, tapi sebelumnya di situ 97 ada artinya.
Coba artinya dibaca Alia. Alia baca artinya Alia. Artinya. Nanti misalkan suruh lanjutkan yang lain, menyimak atau tidak. Ayo Alia, artinya. Artinya. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan. Bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan... Apa itu? Kalait. Kalait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang... Ganti. Dek Danes. Jangan ulang mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tapi apabila kamu telah mengusulkan... Ganti. Fatih. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong... Stop. Emily. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taat, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Ya, itu adalah arti dari surah Al-Maidah ayat 2. Selain kita membaca dan mengetahui artinya, kita akan belajar tentang hukum bacaannya atau tajwidnya. Tajwidnya di situ kalian buka halaman 98, ada tabel, ada nomor lafaz dibaca, uraian dan hukum bacaan. Nomor 1 coba dibaca Gale. Lafalnya dibaca lafal. Nomor 1, Mister. Oh, satu saja. Nomor 1 itu paling atas kalau enggak tahu. Oke. Mirrabbihim. Roknya jangan terlalu panjang. Mirrabbihim itu aja, jangan mirr. Nah, enggak perlu ya. Mirrabbihim langsung. Mirrabbihim coba le. Mirrabbihim. Nah, mantap. Terus uraiannya dibaca juga bisa. Iya no, masa dibatin. Sukun bertemu dengan huruf ra. Hukum bacaannya idgham bilagunah. Nah itu dibaca. Dia ya. Jadi mirrabihim ini adalah non sukun bertemu dengan huruf ra. Namanya adalah idgham bilagunah. Idgham dimasukkan ke huruf selanjutnya tapi tanpa dengung. Jadi jangan bacanya min rabbihim salah. Mir rabbihim semuanya 1 2 3. Mir rabbihim 2 tidak 4 ulang 1 2 3. Mir rabbihim. Mirrabbihim. Ya. Nomor 2 dibaca Aisyah. Nomor 2. Ayo. Nomor 2. Alal ulo nomor 2. Tabel nomor 2 halaman 98. Enggak ada suaranya. Iya. Suaramu ada enggak? Oh, ya, Sar. Ayo, nomor 2. Halo, Firly. Aisyah, halo.
Aisyah. Oh, Aisyah. Aisyah. Aku enggak dengar. Audiomu enggak bisa. Enggak, berarti audiomu enggak bisa berarti. Ya. Ganti ya. Ganti siapa? Diandra. Ayo. Ala Firni. Diandra mana Diandra? Aku Sar. Heeh, Mister tahu kalau kamu Diandra. Alal Firni. Alal Firni. Terus urainya? Firni. Alif lam bersambung dengan huruf ba. Terus hukum bacaannya? Alif lam Maria. Ya. Jadi perlu Mister sampaikan yang namanya alif lam itu ada dua, ada alif lam komariah dan alif lam samsiah. Kalau yang komariah secara kasat saja kita lihat itu bacanya alnya terbaca. Kalau samsiah tidak terbaca, itu secara kasat saja. Tapi ada huruf-hurufnya tertentu. Nah di sini alal birri adalah alif lam komariah. Karena alif lam bertemu dengan huruf ba. Ba itu hurufnya komariah. Maka alif lam komariah. Nomor tiga dibaca Hanif. Hanif 21. Hanif 21. Dimatikan lagi kameranya. Nah. Nanti tak hitung kok yang sering matiin kamera. Wow. Bisa nanti. Dimasukkan ke pengurangan-pengurangan nilai. Jadi yang Oppo A3s ini siapa? Hey friends, yang Oppo Danes kayaknya. Siapa? Kalau enggak salah Danes. Danes ada. Danes sudah ada. Siapa? Siapa yang HP-nya Oppo? Oppo A3s ini siapa? Keisha. Keisha atau Elna? Ya, Oppo A3s-nya ganti Keisha. Ayo Keisha, kameramu mana? Ya, dibaca Hanif. Udah buka alamannya belum nih Hanif? Halaman 98 Nif, nomor 3 Nif. Hanif. Tidur paling ser Hanifnya. Sepertinya dia. Enggak ya tadi itu. Oh, sepertinya. Oh. Yo Elno. Ya itu loh. Elno. Lihat Hanif santai saja kan, nggak mendengar dia. Ayo Elno, kamu mendengar tidak? Ya, Mister sampaikan. Mendengar, Sir. Yo siap, nomor tiga. Mendengar. Langsung ikro, nomor tiga di ikro. Takwa. Gimana? Dibaca coba, Mister kurang jelas. Tuh ya mainan center itu Aisyah ya, mainan center apa itu? Ayo Elno. Hanif. Ini nge-freezer, katanya nggak ada sinyal. Oh ya, Elno juga lah sepertinya ini. What the fuck? Nah, terus dibaca. Uraiannya? Uraiannya. Oh, sinyalnya. Yaudah, ureanya Mister baca sendiri. Alif lam bersambung dengan huruf ta. Dibaca alif lam samsi, samsia.
Jadi yang tadi alif lam komariah, yang sekarang alif lam samsiah, yaitu yang alnya tidak terbaca langsung wat tak tuwa, alif lam bertemu dengan tak, ya seperti itu. Ini tiga ini kalian ingat-ingat, yaitu idgham bila gunnah, alif lam komariah dan alif lam samsiah. Ya. Kemudian makna surah Al-Maidah. Tadi Mister sudah sampaikan bahwasanya surah Al-Maidah itu artinya adalah hidangan, ya, atau makanan, hidangan. Kenapa bisa disebut hidangan? Karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa yang meminta kepada pengikut setia Nabi Isa yang meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah atau makanan dari langit, termasuk mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut, berarti diceritakan di surah Al-Maidah ayat 112, maka surah itu bisa disebut surah Al-Maidah. Kemudian ada juga yang menyebut surah Al-Uqud yang artinya perjanjian, yang mana di situ ada ayat yang menjelaskan juga tentang dinamakan Al-Uqud karena terdapat di ayat pertama yang berkaitan dengan perintah Allah terhadap hamba-hambanya untuk memenuhi janji-janji mereka kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kemudian ada juga yang menyebut surah Al-Maidah sebagai Al-Munqis yang artinya menyelamatkan. Dinamakan tersebut karena di surah Al-Maidah juga diceritakan yang mana kisah Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Maidah ayat 2 ini ada beberapa poin yang perlu kita pelajari, ya. Poin yang pertama adalah bahwasanya di yang kita baca tadi adalah dilarang melanggar syiar-syiar Allah, ya. Peraturan-peraturan Allah, segala amalan-amalan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadah haji dan lainnya. Kita sebagai orang Islam atau orang yang beriman jangan sampai melanggar perintah Allah baik di ibadah apapun termasuk di dalamnya ibadah haji, ya. Mungkin kita tahu bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus punya ilmunya, sholat punya ilmunya, zakat punya ilmunya. Nah, semua itu kita peroleh dengan belajar. Dan setelah mendapatkan ilmunya, jangan lupa dipraktekkan. Jangan cuma hanya ilmu di kepala, tetapi tidak dipraktekkan. Kemudian yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan. Bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau waktu dulu itu dilarang untuk berperang, ya. Zaman sekarang udah enggak ada perang-perangan, ya. Itu sudah zaman dahulu. C, dilarang mengganggu hewan hadyu, hewan kurban, ya. Kita tidak boleh mengganggu hewan-hewan kurban. Mengganggu itu apa? Ya, main-mainin atau menyakiti dan lain sebagainya. Intinya yang mengganggu. Kemudian dilarang mengganggu kolaid. Kolaid itu adalah hewan-hewan yang sudah diberi tanda. Beri tanda itu artinya apa? Ini hewan yang sudah milik orang lain. Ya, jangan diganggu ataupun malah dicuri. Mencuri pun tidak boleh. Kemudian dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah ke Mekah, ya, karena mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di surah Al-Maidah juga perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian dilarang saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Kalau kita melakukan dosa permusuhan, jangan sampai kita ikut-ikutan, walaupun hanya menunjukkan jalan. Contoh, ada orang yang mau cari narkoba. Tanya dia sama kamu di jalan, yang jual narkoba di mana, ya? Kamu terus nunjukin, oh di sana. Atau ada orang yang tanya markas tempat judi. Mana ya tempat judi oh di sana. Kamu menunjukkan saja itu sudah termasuk daripada dosa. Karena apa? Kalian menolong orang yang berbuat dosa. Ingat-ingat, ya. Kemudian perintah untuk bertakwa. Karena apa? Orang yang bertakwa akan selamat dan orang yang tidak bertakwa akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh.
Kemudian halaman 99 kalian lihat, sebagai muslim kamu harus bisa menerapkan makna surah Al-Maidah ayat 2. Hidup sehari-hari seperti yang terdapat pada gambar berikut. Gambar yang pertama, itu menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Baik dia jatuh dari sepeda, dari motor, jalan kaki, jatuh sendiri, nah itu kita tolong. Intinya bukan karena hanya jatuh saja. Apapun teman kita yang butuh pertolongan, kita tolong. Ya. Karena sesama kita manusia, kita itu harus saling tolong menolong. Kemudian membantu ibu belanja-belanjaan di pasar. Kalau kalian diajak ibu ke pasar mungkin, atau apa, ibu membawa apa yang keberatan, atau ibu sedang melakukan apapun yang mana itu kira-kira butuh bantuan, jangan sungkan untuk kalian membantu. Apalagi kalian sekarang lebih sering di rumah. Ya, bahkan 24 jam kan di rumah toh. Kalau di rumah ada pekerjaan yang mungkin ibu biasa mengerjakan, tetapi ketika saat itu baru repot, kalian mengerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Apalagi kalian sudah kelas 6. Misal anggap kalian semua sudah dewasa ya. Harus bisa lebih mandiri. Nah, bukan hanya mandi sendiri, tapi ngapa-ngapain harus sendiri ya. Kemudian membantu teman berjalan tidak yang tidak mengganggunya ya. Itu ada temannya yang baru sakit di apa? Dibantu. Menghibur teman yang sedang bersedih. Ya, sekarang kalau menghibur langsung mungkin tidak bisa, kita menghibur mungkin lewat video call atau mungkin lewat WhatsApp atau mungkin kita hibur dengan kata-kata yang baik kalau teman kita sedang bersedih ya, seperti itu. Jadi tolong kalian tingkatkan persaudaraan kalian dengan saling tolong-menolong, tetapi dalam hal kebaikan saja, dalam keburukan jangan. Kalau teman kalian ada yang ngajakin, ayo kita anu aja, kameranya dimatiin aja, biar mister nanti anu, ya itu gak boleh. Kompromi, Hanif, umpamanya kalian mafati, ayo di anu aja, nah itu gak boleh ya. Kerjasama dalam hal buruk tidak diperbolehkan atau berdosa. Ya, sebelum mister tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Tanggapan tidak ada pertanyaan, tanggapan, pernyataan atau yang mau ngomong sama mister? Tugasnya ada enggak, Sir? Kenapa, Silvia? Ada tugas enggak, Sir? Oh, jelas ada, ya. Itu pertanyaan yang tertunggu gitu, ya. Jadi baca, kalian buka halaman 100 ya. Di situ ada tulislah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 pada buku tulismu ya. Nanti kalian tulis surah Al-Maidah ayat 2 beserta dengan artinya dengan tulisan yang luar biasa. Maksudnya gimana luar biasa? Diusahakan rapi dan bagus. Karena sudah kelas 6, nulisnya pelan-pelan saja, diusahakan mirip sama tulisan aslinya. Oke? Siap? Mister kasih deadline hari ini ya. Bisa? Oh, minggu depan, Sir. Minggu depan? Why not? 5 tahun lagi. 5 tahun. Terserah. Ya, mister kasih batas waktu besok ya, besok terakhir hari Selasa jam 12 malam. Baik, Sir. Ya, hari Selasa jam 12 malam. Hari ini Senin, besok Selasa jam 12 malam. Yang belum mengumpulkan berarti mister anggap tidak mengumpulkan. Ya. Yang tidak masuk silakan diberitahu ya. Ya, diberitahu. Ini jumlahnya berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti masih ada 2 orang yang tidak ikut Zoom. Ya. Diberi berapa tahun? Mister absen dulu, mister absen. Ini kalau nggak di absen nanti nggak ada tip. Hadir, hadir. Bari kayaknya nggak. Aisyah. Bari nggak ada. Aisyah.
Alia? Bari enggak ada. Danes, Pati? Hadir. Bio ada enggak? Bio ada enggak? Boten. Boten. Gale? Hadir. Kesha? Ada? Hadir. Nah, itu enggak ada gambarnya kok. Ya. Kidung. Irana, Maeswari Diandra, Hanif, Emily, Elno, Sylvia. Nah. Hadir. Bari dan Bio. Oke. Mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you, Mr.